nggak sampai separah itu, diungsikanlah ke kamar saya semua. Anak-anak itu ada 5, anak saya 2, yang minta tolong itu 3. Diungsiin semua, itu 5 tahun paling besar, yang lain 2 tahun, 3 tahun, dan setahun paling kecil di kamar saya. Tidak terpikir seperti itu akan kayak gini ya mbak, langsung air itu aman semuanya di kamar. Tiba-tiba air itu udah hitungan detik, udah enggak boro-boro hitungan menit mbak, langsung buat anak itu 3, sini saya 1, sini 1, ini yang umur setahun. Itu saya kejebak, 5-5-nya bagaimana saya nggak tahu. Saya ayo tolong, itu air udah segini. Jadi saya itu lari ke yang lebih tinggi, maksud saya ternyata air lebih timpa lagi, lebih deras lagi, dan saya itu bisa keluar. Itu pengangkat tambang mbak, dengan anak 3 di sini. Itu udah, aduh nggak kebayang mbak, benar-benar apa ya, rumah barang saya udah hanyut semua, habis semua tersapu, nggak ada sisa satu pun. Pada saat itu ibu di mana bu? Di kamar. Lagi di kamar bu. Posisinya karena hujan deras dan petir mbak saat kejadian ya itu, dan nggak kebayang akan kayak gini, nggak kebayang mbak. Yakin nggak kedengerannya karena hujan petir ya, apa itu bumbunya atau gimana, saya nggak kedengeran. Tiba-tiba ya udah longsor dengan begitu aja. Udah akhirnya itu sampai saya bisa sampai ke atas sini itu jam 9:30 malam, dan suami posisi masih di bawah. Ada laporan almarhum masih di bawah timpal almarhum. Akhirnya suami saya turun itu dobrak pintu sudah nggak bisa, akhirnya masuk lewat jendela. Begitu suami saya masuk itu sudah kepala di bawah, almarhum itu sudah kepala, itu posisi di bawah sudah 2 puing. Oh, tertimpa puing-puing itu bu, almarhum bu. Jadi almarhum sudah di bawah, posisi sini sudah darah semua, sini sudah lekukan puing semua, dan kepala sudah mengambang di air kanan-kanan. Katanya seperti itu, karena suami saya yang evakuasi kan, gitu. Jadi, aduh, nggak ngerti mbak saya, pokoknya kalau dibilang bencana alam sih saya nggak, karena memang tembok ini yang membuat longsor.